Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool would have let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. Belum diluncurkan dan baru buka pre-order. 25.000 unit XPeng G6 dipesan dalam 72 jam. Jumpa lagi sahabat Kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned. Dalam 2 tahun terakhir popularitas SUV listrik meningkat pesat di China. Peningkatan ini dilaporkan dimulai sejak Tesla meluncurkan model Y yang juga diproduksi di China. XPeng, perusahaan startup kendaraan listrik asal China juga memiliki SUV listrik murni pesaing Tesla Model Y yakni XPeng G6, dan XPeng telah membuka pre-order SUV coupe listrik dengan ukuran sedang, XPeng G6 pada tanggal 9 Juni dan hasilnya sungguh mengejutkan. Dalam waktu kurang dari 72 jam, perusahaan telah menerima lebih dari 25.000 pemesanan untuk kendaraan ini. XPeng G6 pertama kali dipamerkan di pameran mobil Shanghai pada bulan April lalu. Dengan harga mulai dari 225.000 yuan atau sekitar 468 juta rupiah, XPeng G6 baru akan resmi diluncurkan pada tanggal 29 Juni ini, dan memulai pengiriman pada bulan Juli. Dilansir dari InsideF, tanggal 13 Juni XPeng G6 dibangun dengan menggunakan arsitektur Fuyao XPeng yang canggih. Salah satu fitur unggulannya adalah dukungan pengisian cepat 800V, yang memungkinkan pengemudi untuk meningkatkan jangkauan baterai hingga 300 km hanya dengan 10 menit pengisian. Kendaraan ini tersedia dalam dua varian tenaga yaitu penggerak roda belakang, RWD, dan penggerak 4 roda, 4WD. Only a fool to let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say. Varian RWD menawarkan tenaga maksimum 218 kW, 292 dk. Dan torsi puncak 440 Nm, sementara varian 4WD memberikan tenaga gabungan 358 kW, 480 dk, dan torsi gabungan 660 Nm. XPeng G6 juga dilengkapi dengan dual lidar dan menampilkan teknologi XNGP generasi kedua yang canggih. Dalam hal dimensi, XPeng G6 merupakan SUV coupe berukuran sedang yang dirancang untuk bersaing dengan Tesla Model Y. Tersedia dalam 6 pilihan warna yang mencakup abu-abu, perak, putih, oranye, cyan, dan biru. Dengan ukuran panjang 4.753 mm, lebar 1.920 mm,
tinggi 1.650 mm, dan jarak sumbu roda sepanjang 2.890 mm. Xpeng G6 secara sedikit lebih panjang 3 mm dan lebih tinggi 26 mm dibandingkan dengan Tesla Model Y. Berdasarkan laporan, G6 akan hadir dengan dua pilihan baterai, yaitu baterai lithium iron phosphate, LFP, 66 kWh dan baterai ternary, NMC, 87,5 kWh. Varian RWD dengan baterai yang lebih besar dapat mencapai jarak tempuh yang mengesankan hingga 755 km dengan satu kali pengisian daya, sesuai dengan standar siklus uji jangka panjang China, CLTC. Selain itu, Xpeng G6 juga membawa inovasi dan teknologi canggih ke pasar mobil listrik sebagai model pertama berdasarkan arsitektur teknologi generasi mendatang SEPA 2.0, yang menampilkan kemampuan superkomputer sentral XEA 3.5 yang ditingkatkan dan pengontrol domain untuk peningkatan kecepatan komputasi, dan mungkinkah mobil ini akan masuk Indonesia? Kita tunggu video berikutnya. Salam Car 2 Channel. Wondering what I've done wrong. Those words are kinda hard to find, so I just had to write this song. I don't wanna see you cry again, and no matter how the story ends, I'll always be there for you. 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time.